Sudirman mengatakan, anggaran revocusing untuk penanganan Covid-19 tahap pertama senilai Rp11 miliar rupiah dialokasikan untuk 3 OPD atau instansi yakni untuk RSUD Raden Matahir 7 miliar, Dinas Kesehatan 2,5 miliar, dan 1,5 miliar untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk anggaran refocusing tahap kedua 200 miliar rupiah akan didistribusikan untuk lima bidang yaitu bidang kesehatan di rumah sakit, untuk yang terdampak ekonomi, untuk industri dan UMKM, jejaring sosial dan insentif tenaga medis. Dari 200 miliar rupiah dialokasikan 102 miliar rupiah di dinas sosial yang ditargetkan bagi masyarakat yang terdampak ekonomi dan jejaring sosial yang direncanakan untuk 4 bulan. Awalnya berdasarkan data Oktober 2019 diperuntukkan bagi 109.000 kepala keluarga, tetapi setelah diverifikasi ada 26.075 KK yang belum diintervensi dibantu oleh pemerintah pusat. Namun Sudirman mengungkapkan bahwa data masyarakat miskin dan rentan miskin ini dari enam kabupaten dan kota seprovinsi Jambi dan masih menunggu verifikasi data dari lima kabupaten kota. Soderman mengatakan bantuan yang akan diberikan senilai Rp230.000 dalam bentuk sembako per bulan per kakak untuk 4 bulan. Selain itu akan diinterventarisir yang terdampak dari sisi ekonomi misalnya yang tadinya bekerja namun setelah pandemi COVID-19 menjadi tidak bekerja. Menginventarisir yang punya kolerasi dengan dampak Covid-19 seperti pemandu wisata yang tadinya bekerja tetapi sekarang karena permasalahan Covid-19 tidak bekerja. Sudirman menerangkan selain 102 miliar rupiah yang akan dialokasikan melalui Dinas Sosial, 13 miliar di Dinas Kesehatan, selain itu ada usulan dari BPBD dan Dinas Perhubungan dan mengikuti rambu-rambu dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi masih menunggu keputusan Menteri Keuangan tentang berapa data transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Jambi yang dipotong? Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi Arief Munandar menambahkan, data penerima bantuan diverifikasi supaya bantuan tersebut tepat guna dan tepat sasaran. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Lutfiah menyatakan berdasarkan video conference dari Menteri Desa, dana desa bisa digunakan menjadi bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin di desa tetapi di luar program Keluarga Harapan PKH dan Dinas Sosial. Besaran BLT dari Kementerian Desa Rp600.000 per bulan per kakak selama 3 bulan terhitung 4 April sampai Juni. Selain itu Gubernur Jambi sudah menyetujui bantuan keuangan untuk desa dan kelurahan dari pemerintah Provinsi Jambi dari dana Rp60 juta, Rp40 juta dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 seperti untuk pembelian masker, hand sanitizer, vitamin C dan E untuk masyarakat desa. itu yang yang apa? yang diintervensi oleh pemerintah pusat melebihi jumlah. Rinci yang tidak.